Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun syafi'in. Wa khususan ila Tuan Guru Haji Cik Mihandullah ila bin Ahmad wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'in muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa uluma shaykhina fid darain amin. Dan ketiganya baqa' situ ya. Ketiga daripada tertib pada aturan mudah sebut mudah belajar. Bukannya tertib pada adanya sifat Allah, tidak. Bukan kata Allah Ta'ala tu ada sifat wujud dulu, baru sifat kidam, baru ada sifat bakok, tidak. Ini tertib pada kata ketiga ni untuk mudah bagi kita nak menghurai, nak menyebut ke bilangi-bilangi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita ditahu secara tafsili. Wajib kita tahu secara huraian. Ada pun secara ijmali, iaitu umum, dengan kita tahu kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Begitu saja. Kemudiannya kita boleh tulis di sana, catik di sana pada masalah sifat wujud. Sifat wujud pada Allah Ta'ala, iaitu tanda-tanda. Tak payah beli kepada luar-luaran kita berada dalam majlis ilmu ni. Kena jadi pogak. Yang pogak kita buat tugas pogak pula. Mana tadi? Pada sifat wujud bagi Allah, ada bagi Allah. Kenapa banyak-banyak sifat di Allah, Allah Ta'ala datang ke sifat wujud nombor satu? Kenapa? Kerana kita nak memahami ke sifat-sifat yang lain, tertentu pada kita tu meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Boleh? Kerana tu ulama mendatang ke sifat wujud tu pada bilangan nombor satu. Silakan. Nombor satu sifat Allah Ta'ala, ulama kira dengan sifat wujud. Bukan dengan sebab sifat wujud tu mula ada, kemudian ada sifat kidam, tidak. Ulama kira ke sifat wujud terlebih dahulu tu kerana kita nak memahami ke sifat-sifat yang lain bagi Allah Ta'ala tu,
Terlebih dahulu dipahami kita tu mesti dah tanam kata Allah Ta'ala tu ada. Bila kita dah boleh i'tikad, tanam kepada akidah kita bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, barulah boleh untuk kita nak membahaskan sifat-sifat yang lain. Nampak tak? Ha, maka kerana tu ulama mendatangkan sifat wujud nombor satu pada tertib sebutan, bukan pada tertib ada, ada wujud bahawa ada kidam, tidak. Pada tertib sebutan itu supaya kita belajar tu dalam keadaan kita dah faham dah Allah Ta'ala tu ada. Baik, dan ketiganya daripada sifat yang wajib kita i'tikad secara tafsili ada pada Allah ialah baqa. Artinya erti baqa itu ialah wajib kekal zat Allah Ta'ala. Apa maksud kata kekal? Tidak terima binasa. Ha, kerana kita dah belajar sifat salbiyah ni, sifat yang kita faham melalui ternafikan sesuatu yang tidak layak. Salbiyah ni sifat apa? Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Contoh kita kata Allah Ta'ala tu sedia. Maka bagaimana kita nak faham kata Allah Ta'ala itu sedia? Dengan makna tidak ada permulaan. Bagaimana pula kita nak faham Allah Ta'ala tu kekal? Dengan makna Allah Ta'ala tu tidak ada kesudahan bagi adanya Allah. Boleh? Artinya wajib kekal zat Allah dan segala sifatnya sifat Allah. Zat kita dah sebut dah, maqama binafsi. Benda yang berdiri sendiri dia panggil apa? Zat. Ada pun sifat maqama bighairi, benda yang berdiri pada benda lain. Benda yang ada pada benda lain itu dia panggil sifat. Makhluk pun dia panggil zat dan dia panggil sifat. Cuma pada makhluk dipanggil ke juga dengan jirim dan jisim. Makhluk ni dipanggil ke jirim dan jisim. Dulu pun kita dah sebut dah jirim jisim ni apa. Jirim tu apa, benda bertokoh sama lah dengan jisim, cuma adanya umum, adanya khusus. Kalau jisim ni himpunan daripada jirim-jirim. Nah, jisim. Jadi jisim tu dia sebenarnya lebih umum daripada kata jirim. Nah, jauhar farding tu benda yang paling kecil lah. Jirim farding tu, jauhar farding tu benda yang paling kecil. Ya, hipune tu dia jadi namanya jisim. Jadi zat makhluk boleh kita panggil jirim jisim, zat Allah tak boleh kita nak panggil jirim jisim. Sifat makhluk kita boleh panggil apa? Arad. Arad apa maksud arad? Arad ni sifat yang ada pada jirim dan jisim, dia panggil arad. Jadi sifat makhluk kita panggil sifat pemboleh, panggil arad pemboleh. Adapun sifat pada Allah tak boleh nak panggil arad. Sebab sifat pada Allah dia bukan ada pada jirim dan jisim. Dan segala sifatnya Allah kekal yang zati. Kekal Allah tu kekal zati, yang ni bukan aridi. Kekal aridi, contoh kita kata kekalnya arash, kekalnya syurga, kekalnya neraka. Sekarang di atas i'tikad kita ahli sunnah, syurga neraka telah ada. Kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, disediakan bagi orang beriman, disediakan bagi orang kafir neraka tadi, syurga neraka. Jadi maksudnya benda tu telah ada dah sekarang. Berbeza dengan akidah puak Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka meyakini syurga neraka tu belum ada. Kerana bagi pahaman mereka, walau kalau katakanlah syurga neraka telah ada, tujuan apa? Tak ada orang ke syurga, tak ada orang ke neraka, jadi sia-sia. Mustahil tu hebat benda sia-sia. Tengok, dia gunakan akal logik dia tu.
Kita dah bila datang Al-Quran menyatakan telah ada, adalah. Walaupun kita juga mengiktikad Tuhan tak akan buat benda sia-sia. Habis tu lagu mana? Itu kita kena berhujuh pula dengan Mu'tazilah. Sebab tu pahamnya Mu'tazilah tu sangat dibimbangi dengan orang zaman sekarang. Sebab orang zaman sekarang banyak sangat guna ke fikiran logik. Yang kadang-kadang bertentangan dengan Quran Hadis pun ambil hak logik semata-mata. Adapun kita ahli sunnah, kita seiring nakal dan akal ni. Seiring. Kalau pak Wahabi pula. Dia pergi ke Quran semata-mata, Quran Hadis semata-mata. Kalau sekalipun bercanggah dengan Quran hak lain pun tak apa. Dia pakar hak semata-mata zahir. Tu rosak pula. Dia kena ambil Quran Hadis tu dengan timbangi yang neraca yang telah diberi faham oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak buat PhD diri zahir begitu. Jadi puak zahiriyah pula dia panggil. Baik, baka artinya wajib kekal zat Allah dan segala sifatnya Allah. Kekal yang zati. Jadi syurga dengan aku ya kekal juga. Kekal aridi, sebab Tuhan nak bagi kekal. Dengan makna ini dia panggil taswir. Lagu mana makna pengertian dia? Tiada menerima Adam. Adanya Allah ni tak terima tiada Adam. Nabi Adam tu Adam Hamzah ni ai Adam. Tiada menerima Adam, tiada menerima tiada. Tiada dihubungi oleh tiada. Lawan bagi sifat bakok ni binasa, fana. Nah, ke Arab fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua benda ni binasa sesa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekalnya hanyalah zat Allah Taala. Iaitu binasa tu mustahil. Dan dalilnya baharu alam. Alam hok baru lah menunjuk kata Tuhan tu kekal. Nak uraf sini banyak pula sebenarnya. Kita ambil sikit. Mana dalil baharu alam ni? Kerana kalau katakanlah Allah Ta'ala binasa, membawa pada apa? Membawa kepada berlaku perubahan. Bila berlaku perubahan Tuhan tu baru. Kerana zat yang sedia, dia tak boleh nak berlaku perubahan. Bila baru di Allah Ta'ala, maka ternafilah kidam ke, apa ni, sedia Allah. Bila menafikan sedia Allah, dia jadi daur dan tasasul. Yang keduanya itu mustahil pada akal. Jadi alam ni menunjukkan kata Tuhan tu kena sedia. Alam ni menunjukkan kata Tuhan tu kena kekal. Kerana mana boleh Tuhan yang tidak bersifat ketuhanan ni nak buatkan alam ni? Mesti Tuhan tu bersifat dengan ketuhanan ni. Dan keempatnya, mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahinya, artinya wajib bersalahan zat Allah dan segala sifatnya Allah. Lil hawadisi, bagi segala yang baharu. Bila sebut baru, dia umum. Umum apa? Sama ada benda tu amrun wujudi ataupun benda tu amrun itibari. Gelas amrun wujudi, benda yang ada. Jatuh amrun itibari, yang kita faham saja nama jatuh. Tak boleh lihat jatuh ni. Yang kita lihat tu gelas, bukan jatuh. Cuma kita faham benda tu jatuh. Jadi bila kata Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baharu, itu umum. Berlainan kalau kita kata Allah Ta'ala ni menyalahi dengan makhluk, itu khusus dengan benda hak jenis ada sahaja. Artinya wajib bersalahan zat Allah. Ingat zat ni, benda berdiri sendiri. Dan segala sifatnya, bagi segala yang baharu. Wajib menyalahi tu bila?
sedia kala. Ha, ni hak kita bahas ni. Kalau kata Allah Ta'ala sedia kala lagi bersalah dengan baharu, sedih ke mana baharu ni bila ada? Baru ada. Faham ke tak? Ni, nak pergi soalan ni dulu. Tuhan bersifat mukhalafah. Bila sedia kala? Sedekah makhluk baru ada. Kalau begitu, masa sedia kala tu Tuhan menyalahi dengan apa? Faham ke tak? Sifat mukhalafatul hawadis ni baru kau sedia. Sedia. Lepas tu masalah Tuhan tu bersalah dengan makhluk benda baru ni, benda baru baru ada. Tak apalah masa benda baru ada tu menyalahi. Sebelum tu, sebelum benda baru tu ada, Tuhan menyalahi dengan siapa? Kalau kata mukhalafah ni sedia, menyalahi dengan siapa? Tak ada, ni mungkin benda tak ada. Lepas tu mukhalafah ni baru kau sedia. Sedia. Ha, ha, tanda elok-elok. Dengan makna zat Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arad. Gitu maksud kata mukhalafah ni. Dengan makna zat Allah tu bukan jirim, sifat Allah tu bukan arad. Boleh. Jadi dia tak semestinya kena ada makhluk baru Tuhan tu mukhalafah. Maksud bagi mukhalafah tu dengan makna zat dan sifat Allah bukan seperti mana makhluk ni. Macam mana seperti mana makhluk? Zat dia berjiring, sifat dia arad. Sifat makhluk ni arad. Yang menupai bagi jiring. Boleh. Ha, tu maksud kata mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kalau orang tanya kita, kalau sebelum pada ni tu hebat salah dengan siapa? Maksud bagi mukhalafah ni tak semesti kena ada benda berlawan baru berlawan ni. Nah. Ha, kereta tu dengan kereta ni baru ada beza dak. Perbezaan dia tu sebelum ada kereta baru lagi. Cuma terzahir bila ada kereta baru. Baru nampak perbezaan kereta lama dengan kereta baru. Tu mudah nak faham. Nah. Ha. Telefon sekarang dengan telefon dulu bersalah ke tak? Bersalah. Bila bersalah? Dulu lagi sebelum ada telefon baru ni bersalah dah. Cuma terzahirnya bila ada telefon baru ni. Oh, telefon dulu tak tek 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 tek. Telefon sekarang touchscreen je. Sah. Dulu tak ada nak tengok Facebook ke apa kat telefon sekarang, semuanya di telefon belaka. Apa? Awak kerja ke apa, semua dengan telefon saja cukup. Kamera apa kita guna dah sekarang sebab ada telefon. Ha, nampak? Ha, tu maksud kata mukhalafah. Tak semestinya kena ada benda baru ni baru tu hal tu jadi mukhalafah, tidak. Dan sentiasa sifat bagi segala yang baru pada sedia kala lagi. Bukan baru mukhalafah, tidak, sedia kala lagi. Ingat dah? Biar paham molek mukhalafah ni. Nama tak paham pula. Tak paham nak i'tikad lagu mana? Tak paham nak i'tikad lagu mana? Patut orang tak mengaji, tak mengaji berarti dia paham lagu mana? Patut dia tak paham macam mana nak i'tikad? Hatu kata wajib mengaji. Tak sayang mengaji, cek kepala. Cek kepala. Sebab bagi ni bagi wajib. Kena paksa, kena mengerasi. Kalau tak saya makan, tak apa. Tak saya makan, oh mujur lah saya boleh makan banyak sikit. Apa tak saya makan, mujur saya boleh makan banyak sikit. Ha. Eh, tak saya tidur, tak apa. Tak saya mandi, tak apa. Bau musung. Ha. Tapi kalau tak ingin toksi, mau kita pahal pula toksi ni ke apa. Ha, ni. Sejenis klorok rosak toksi ni. Toksi ni tak ingin. Kalau dia tak ingin pada belajar, tak ingin pada solat, ini perlu dipaksa. Tak ingin tutup aurat, perlu dipaksa. Mana? Tapi kalau dia berani, dia tutup aurat, nampak juga aurat dia berbentuk juga. Ha, jangan berani. Oh, begitu sekali Islam jangan berenang. Jangan berenang dihadapi orang yang ajnabi. Hak lelaki dengan perempuan. Ha, berenang sama-sama perempuan lah. Tak boleh sekarang awak liputan.
siaran langsung. Nah, orang Malaysia ternati-nati, adakah kita menang? Nah, tak. Masalahnya hukum syarak tak ada kompromi deh. Dia kata tak apalah, tak boleh hukum syarak. Ayat dah kemari. Habis itu. Anak kata mengaji ni wajib, tak ada pilihan. Saya tak ingin anak belajar admit, sakit kepala. Okey, tak apa, fine. Oh, tu. Kena kira. Hai, okey. No problem, tak saya nak ngaji admit. Tak jadi berdosa, muka nakil, tak tanya. Eh, hey, bapa, dulu awak tak mengaji admit eh? Katok ke. Ngaji admit ni, tu yang bodoh tu. Ada, muka nakil tak malu. Tak mengaji ke sifat Tuhan, tak kena, tak ikut berdosa. Katok di muka nakil. Yalah, Ustaz. Tak percaya mati. Masuk kubur main. Tak percaya royak ni. Kita bukan saja-saja royak ni. Ni. Itu bagai jelas dalam kitab yang dah sebut begitu. Dalam Quran dan hadis pun begitulah. Dan sentiasa maknanya tiada suatu benda yang menyamai dengan zat Allah. Itu maksud dia. Ni. Pada sedia kala dan sentiasa dan tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya Allah. Macam mana maksud tiada menyamai? Iaitu zat Allah bukan jirim. Dan sentiasa tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya Allah, iaitu dengan makna sifat Allah tu bukan arad. Faham? Allah Ta'ala bila yukenal kita ilmu agama ni, itu di antara benda paling besar tu hewika kita. Dan bila Allah Ta'ala tak bui seseorang terkenal ke ilmu agama, itu satu kebinasaan yang besar bagi seorang di atas muka dunia. Kebinasaan. Dan sentiasa maka ia Allah ni bukan jirim. Nanti kita sebut tadi. Tu maksud dia mukhalafah ni. Maka ia Allah, yang ni zat Allah, bukan jirim. Iaitu jirim suatu yang memenuhi lapang. Lapang ni ruang yang kosong. Itulah jirim. Ni kita ni jirim. Kita ambil ruang yang kosong. Kalau ruang itu dah penuh, boleh kita duduk? Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh nak masuk ke dalam seming. Nah, dalam dinding. Sebab dia ruang dia dah penuh. Padak dah. Air boleh lagi. Udara boleh lagi. Sebab dia bila dia ada atom-atom dia tu tak padak. Nah, bawa kuras itu panjang pula. Tidak pergi kosong lagi. Dan maka ia bukan jirim, iaitu jirim ni suatu yang memenuhi lapang ruangnya kosong sebesar zatnya. Zat jirim itulah. Dan bukan ia Allah jisim yang latif seperti cerah dan zulmat gelap. Ini supaya melekat. Dia panggil jismul latif. Sebab tu ia menembusi, dia tak ada masalah. Cahaya dia boleh masuk ke dalam rumah. Dia boleh menembusi. Dan cahaya, dan bukan ia jauhar farding. Apa? Iaitu suatu benda yang halus yang tiada menerima bahagi. Ni kita cuba tanya sahabat kita, orang-orang sains ni. Tanya apa benda paling kecil jauhar farding. Bahasa sains, apa paling kecil? Dia kata atom. Ada kata bukan atom, nucleus. Ada kata bukan sel. Ikut awak lah. Baloh lah buat awak. Yang pentingnya, benda paling kecil. Yang kalau kita tengok kok mikroskop. Kau tengok kok teleskop. Kok mikroskop tu kita tengok tu, benda tu paling halus. Tak boleh dah nak cerah-cerah. Benda tu lah dia panggil jauhar farding. Jauhar firik. Iaitu suatu benda yang halus yang tiada menerima bahagi. Jadi Allah Ta'ala bukan jenis jauhar, bukan jirim, bukan jisim. Lepas tu Allah Ta'ala ni bagaimana? Begitulah Allahnya. Tidak seperti makhluk, itulah Allah. Hei, pening saya nak mikir. Siapa suruh fikir zat Allahnya? Tak ada suruh fikir.
tafakkaru fi khalqi. So Tuhan suruh kita fikir kejadian dia. Wala tafakkaru fi khaliq. Jangan nak fikir tentang Tuhan tu. Ruh di kita pun kita tak lepas nak fikir. Nah. Qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad ayat ke dia, ruh ni urusan Tuhan. Tak payah nak kejap banyak. Batu kapi ya bijik macam mana nak tahu Muhammad ni betul tak betul. Dia pun ambil sebutusnya. Dia kata kalau Muhammad ni ya reti bak ni cek dia bukan Nabi. Mana bak ruh? Kalau dia boleh jawab ruh gini-gini, dia bukan Nabi. Lagi tanya, betul wahyu kulir ruh min amri rabbi. Kata ruh ni urusan Tuhan. Tak tahu urusan Tuhan. Dan bukan ia sifat Allah lah. Arad, iaitu apa arad? Sifat yang berubah-ubah. Sekali hitam, sekali putih, sekali hijau, sekali biru, sekali merah, sekali. Ada, ia berubah-ubah. Supaya pokok pisah hijau, patut jadi kuning, patut ia jadi koko, jadi hitam ke? Nak buah pisah berapa, daun pisah, ya gitu. Ia berubah itulah arad. Macam kita ni, daripada kecil, patut besar, tinggi. Itu dia panggil salbiah. Sifat juga, arad juga jenis salbiah. Allah Ta'ala ia tak besar, tak kecil. Ia bukan jenis arad begitu. Arad iaitu sifat yang berubah-ubah, yang tiada soh terasing suku daripada jirim. Seperti warna putih. Awak pergi kedai ni, minta putih. Jangan ambil cak, jangan ambil kapas putih, jangan ambil kertas putih, nak putih saja. Nih, ni, ni kedai. Ya, aku tu kedai nak putih. Ataupun nak manis, jangan gula manis, bukan susu manis. Nak manis ya. Gula mahal ya kata, mahal gula, saya nak manis ya. Gula tak sih. Saya nak bubuh manis tu dah letih. Saya tak sibuk gula, saya nak bubuh manis. Boleh. Akhir tu yang kena wis senyuman yang manis. Budak ni bingung. Dia kata cerdik budak ni. Mana boleh? Dia sifat ni kena ada pada zat. Tak boleh dia bercerai tanggal daripada zat. Sifat arak ni dia mesti menempel pada zat. Putih tu pada cat ke, pada warna ke, pada kertas ke, dia mesti ada pada sesuatu. Dia panggil arak. Sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim. Seperti warna putih, kuning, gerak dan diam. Itu arak. Boleh ke gerak duduk sore-sore? Saya nampak gerak lah. Mana? Tu di sana gerak. Bukan binatang yang bergerak, bukan pokok bergerak. Saya nampak gerak saja. Ni kalau ada orang siapa tahap tu, boleh hantar dah di hospital. Kalau siapa tahap tu, boleh hantar hospital. InsyaAllah doktor akan mengesahkan dia tu memang betul lah. Betul lah bahasanya dia tak betul. Mana boleh terasing gerak diam tanpa pada jiring. Rasa, bau, suara. Rasa, bau, semua benda ada pada jirim. Bau busuk, bau busuk mana? Di najis ke? Di ketuk ke? Ketuk ni mana di ketuk? Angin kali ni. Angin lah. Jadi angin tu hok bau busuk. Betul ke? Betul dah saya nak. Kata betul-betul betul dah. Dirasa di bau. Makan ni bau sedap. Ada satu kisah tu, orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya ni kuku kering. Orang miskin ni gemuk. Jadi orang kaya tu pergi pada qadi. Dia kata saya nak dakwa orang miskin ni. Kenapa? Kerana orang miskin ni mengambil bau daripada makanan saya, zat-zat, hingga saya makan pun jadi kurus. Orang gemuk ni walaupun tak ada makan, tapi dia gemuk. Dia telah ambil bau zat-zat makanan saya. Moga rumah dia kan duduk depek, duduk berhampir rumah kaya orang miskin. Jadi kalau dia kata berapa bayar dia perlu, saya nak 100 dinar bayar dia. Yang dia telah curi bau tadi. Gak bau makan dia mana boleh sekat. Kalau dia pun ambil apa ni, bekah. Ambil bekah. Abang nak apa-apa 100 dinar.
Qadi pun letak dari bekas. Kliking, 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 kliking. Ah, cukup tak 100? Cukup lah. Jadi, hot tu ambil bang, hot ni ambil bunyi je lah. Atau bukan we do it. Ambil bunyi, bayangan bunyi. Dah ambil bang je. Nah, bayangkan tak ada? Ah, tu ya Qadi. Hakim ni kena bijak nak atasi masalah. Okeylah, si miskin nak kena bayar 1 dinar dengan hanya bang. Bang tu siapa ya suruh kata umur orang? Maka bang ni pun sebenarnya kalau boleh kat kita nak halal tu molek halal. Ya bang, ah tak eh, si korek kau. Rapat si korek. Amisah. Nampak macam mana? Sepatut-patut kita tak pergi bang korek tu. Hanya korek ni, nampak bang. Haa, habis itu. Maka ia bukan jirim, iaitu suatu. Nah, maka ia bukan sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim, seperti warna putih, kuning, gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda dan tua. Ada muda seorang diri, tak ada, ia kena ada pada orang tua dan lain-lainnya daripada tiap-tiap sifat a'rad, a'rad. Dan bukan ia Allah ni ada pihak duk depan kau, duk kanan kau, duk kiri, duk atas, duk bawah. Tidak, atas bawah sifat makhluk. Maka tiada baginya Allah kanan atau kiri, dan tiada hadapan atau belakang. Ada demo tu dia marah. Apalah deh, gida intikok Tuhan tu di mana-mana. Tak betul, Tuhan bukan di mana-mana. Tuhan tu di atas. Astaga dia. Sama-sama tak betul. Sama-sama tak betul. Tuhan bukan di atas, bukan di mana-mana, bukan bertepat. Dia kata saya ni berhujah sebab dalil Quran Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Tuhan dekat atas. Neh. Orang hok duk kata dakwa Tuhan di mana-mana pun ada hujah juga. Fa aina ma tuwalu fa sama wajhu. Mana kamu berhadap, maka di situ adanya Allah. Betul juga kena ikut dalil gitu. Tapi kedua-dua tu salah. Salah apa? Sebab dia pakai zahir makna Quran. Mana boleh pakai zahir makna Quran yang ayat mutasyabihat, ayat yang memberi kesamaran kata Tuhan super makhluk. Tak boleh. Kau kena takwil. Ha, boleh. Dia nak kata orang salah, dia sama tu lah salah. Oh, nak kata orang salah tu biar kita betul dululah, baru boleh kata orang salah. Dia kata tak betul ni, dok kata Tuhan di mana-mana. Tuhan di atas saja. Kita ada ayat Quran. Orang tu hok salah tu pun ayat Quran juga, tapi salah pahaman. Lepas tu pahamnya kita macam mana? Allah tidak bertempat, tidak di mana-mana, tidak bertempat. Kerana yang memerlukan tempat tu ialah jirim, makhluk. Tu hok mengambil ruangan. Tuhan bukan jirim makhluk tidak. Oh pelik, Tuhan tak ada di mana-mana. Pulak dah. Dia tak boleh nak hukum Tuhan tu seperti mana makhluk. Makhluk kalau tidak bertempat itu baru pelik, baru aneh. Tuhan kalau dia bertempat itu yang anehnya, itu yang peliknya. Beda. Dan tiada baginya Allah atas atau bawah, dan tiada baginya Allah muka. Tak ada muka tu eh. Oh, tak ada muka peliknya. Dan muka ni zat, muka ni bertokoh, berbentuk. Tuhan bukan jenis zat yang berbentuk. Patut Tuhan ni zat macam mana pelik awak mengaji? Tak pelik dah. Hak kita mengaji, Tuhan kata laisa kamitslihi syai. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Kalau sesuatu berbentuk, Tuhan tak berbentuk. Sesuatu tu berwarna, Tuhan tak berwarna. Sesuatu bertempat, Tuhan tak bertempat. Itulah Allah. Mudah ada. Ah, mudah. Tak susah mana. Tak perlu nak ngaji tinggi pun. Nah, kalau Allah ni berbentuk, Tuhan ni bertempat, Tuhan ni berwarna, sama dengan makhluk. Apa beza dengan makhluk Tuhannya? Sebab tu benda pelik begini, jangan kita kata pelik di Allah kerana kita ambil hukum makhluk. Hukum makhluk, makhluk. Hukum Tuhan, Tuhan. Boleh ni? Oh, pelik. Allah tak ada, tak ada muka, tak ada kaki, tak ada kanan. Tak ada, tak ada, tak ada semua. Lepas tu macam mana? Macam tu lah. Macam tak ada. Ha, tengok dari syurga. Syurga saya sebut. Boleh tengok Allah Ta'ala dengan tak ada berbentuk.
buat ibadat molek, ikut ta'li sunnah molek, boleh masuk syurga. Tak lain dia kata kau ke. Dan tiada baginya mata. Lepas tu dalam Al-Quran kata tu, hatu ke panggil ayat mutasyabihat. Nu kita tengok orang mengaji tafsir tu, yang mengaji ke ulum tafsirnya, ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Dia kata yang mengaji ulum tafsir, ulum Al-Quran, tapi ayat muhkamah, ayat mutasyabihat tak tahu. Mengaji apa? Ah, sedap pula kata kok ke. Ah, dah kata kok ke. Neh. Habis ada eh? Tak. Dan tiada baginya telinga dan tiada baginya lidah. Tak ada, tak ada. Tu sifat makhluk laka-laka tu. Kita bukan bertuhan dengan makhluk, kita bertuhan dengan Allah. Ha. Sebab tu ada setengah baba tu yuak gurak. Kalau Tuhan tu duduk atas langit, tak hebat mana dia kata. Tak hebat apa? Ha lah, super makhluk lah, bertepat. Hebat apa tu hai, kalau bertepat je? Tak hebat. Dia kena pelik daripada makhluk tu. Ha, tu lah baru hebat. Tak serupa daripada makhluk tu lah baru hebat. Dan tiada baginya tangan kanan atau kiri. Tak ada. Ha, tu setengah orang aktif kat tu hai, dia serupa Nabi Adai. Rosok faham eh. Dan tiada baginya tubuh badan, dia bukan ia Allah sebelah mana-mana pihak, tidak kanan, tidak kiri, dia bukan bertempat. Dan tiada lalu atasnya Allah masa, siang atau malam. Allah Ta'ala tu tidak bermasa. Bukan kata Tuhan ni bila masa ada. Tak. Tuhan tu keluar daripada orang panggil pahami kita terhadap makhluk ni. Tak, tak begitu. Dan tiada bersifat ya Allah dengan kecil dan atau besar. Tak, Allah Ta'ala bukan kecil, bukan besar. Ha, ramai orang hidup faham Tuhan tu kata besar Tuhan. Rosak faham dia. Bila besar banyak ambil ruai. Besar. Tuhan bukan besar. Patut Allahu Akbar, ada seorang yang pojik lain. Allahu Akbar tu mana ustaz? Allahu Akbar bukan kata Tuhan tu besar jiring. Patut kedudukan martabat dia. Pergu besar, lagi kecil pun panggil besar tak? Kau panggil guru kecil. Usah matabak dia, bukit ukuran tubuh badan dia. Atau besar. Ada pun yang kita kata Allahu Akbar, ada sini ni ha. Mu'alih kita hurah ni ha. Kalau tak takut orang keliru ha. Ada pun yang kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Macam mana? Artinya Allah yang lebih besar. Maka iaitu besar martabak ketuhanan. Mujulah pakcik tu yang mengaji. Jadi kita boleh beki dia. Pati yang mengaji pun kok paham neng. Kalau dia mengaji kok paham lain tu hebat besar sengoti. Besar pada martabat ketuhanan, bukan besar jirimnya, tidak. Nenek, bukan jirim tu pada tu hebat besar, tidak. Dan tiada mengambil faedah. Tengok bawah. Makna ambil faedah itu berhajat menjadikan suatu atas suatu yang lain. Seperti berhajat makan supaya boleh jadi kenyang. Maka kenyang itu faedah dari makan. Boleh deh? Jadi Allah Ta'ala dia buat sesuatu, dia hukum ke sesuatu, dia tak ambil manfaat. Bukan kata bila Allah Ta'ala buat kita, maka dia pun tak sunyi dah. Ada dah orang boleh buat meneman dah. Macam kita ni, kalau ada saing dapat temen kita. Ada kawan ni, tak ada kawan tak menemen kita. Allah Ta'ala bukan begitu. Bukan kesi, bukan kesunyian. Bukan Allah Ta'ala ni. Kemudiannya Allah Ta'ala juga tidak mengambil faedah manfaat dengan hukum yang dia tetapkan. Seperti Allah Ta'ala suruh kita dengan solat, bukan dengan makna bila kita solat maka Allah Ta'ala kuasa bertambah. Tidak. Sebab tu pada riwayat dinyatakan, kalau melakukan ta'at oleh semua makhluk dengan ta'at seorang manusia yang paling ta'at, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Dia kalau maksiat semua makhluk dengan maksiat manusia yang paling jahat atas muka dunia, makhluk pakai buat maksiat belaka, tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh? Ha, tanda boleh. Ha, tak ingat dah esok tu. Ini esok tak ingat dah tu. Ha, minggu depan balik awal.
Nah, ingat molek dia. Tanda elok-elok. Ilmu ni ibarat binatelia. Bila kita dapat ikat elok-elok, bubuh dalam sarai, maka sarai bagi ilmu ialah bobi, tanda dengan apa kita mengaji. Boleh. Orang yang kitab dia kosong ngaji tu orang tutup guru, tak apalah. Ilmu dia penuh dah. Adapun orang mubtadi yang baru belajar, kalulah kitab dia tak penuh, tak tanda, tentu-tentu tak akan lekat ilmu di dia. Lepas tu tanya, oh tentu-tentu tak lekat kalau Allah Ta'ala kehendak. Oh boleh juga. Hak rolik kita kecil ni, hak rolik. Alah bapa jadi pelik sangat eh. Setengah orang pelik ni. Orang umur 40 tahun ni, kalau dia tu tak dok berubah, tentulah dia saat ni tu jadi orang yang tidak berjaya, orang yang celaka. Tapi kalau di situ ke ukuran celaka tak celaka? Rolik. Nih, kebiasaan orang ni kalau umur 40 tak berubah lagi sikap dia, tak dok dah nak berubah tu. Kebiasaannya. Nah, habis itu. Nampak dah? Nah, tanda elok-elok. Dan tiada mengambil faedah Allah, ia Allah bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya, perbuatan Allah dengan Tuhan buat makhluk. Tidak kata Tuhan kesunyian, tidak. Dan segala hukumnya, bukan kata Tuhan suruh kita sembahyang bertambah kuasa, tidak. Tanda elok-elok. Segala hukumnya bukan dengan makna Allah suruh kita solat maka bertambah kuasa, tidak. Adalah Allah Ta'ala seperti mana sedia kala, tak pernah pun berkurang, tak pernah pun bertambah. Kerana kekuasaan Tuhan itu kekuasaan mutlak dah. Bertambah ni ada kurang, jadi bertambah. Ada kurang dah Allah Ta'ala ni. Dia buat bumi, tak letih ke dia dah? Tak ada bagi Allah Ta'ala. Letih, penat. Tak seperti mana kita. Kita boleh ngaji kitab 2, 3, 4 butir sehari, letih dah. Nih. Allah Ta'ala tidak begitu. Dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya dan segala hukumnya, maka bukanlah dijadikan nasi itu kerana ia ambil faedah untuk bagi kita kenyang, tidak. Nasi tu bukan Tuhan buat nasi tu supaya kita ni boleh kenyang dengan nasi, tidak. Kalau Allah Ta'ala buat nasi pun Tuhan nak bagi kita kenyang, boleh, tak ada masalah. Cuma Allah Ta'ala buat sebab bagi kenyang tu nasi supaya kita ni mudah nak usaha. Sekarang kalau tak ketentuan nasi tu nih menjadi asbab bagi kenyang, bila kita lapar tak tahu nak buat apa. Tak. Kita pun buat apa nama ni, bersuka, tak kenyang. Kita pun cuba baca Quran, tak kenyang. Kita pun cuba makan api, tak kenyang. Makan api. Nih. Kita pun cuba makan nasi, oh baru kenyang. Susahlah. Tak tahu mana. Nak kali berlaku kebakaran, tak tahu nak kena ambil apa untuk memadaikan api. Itu hanya sebab. Boleh saja dengan tak ada nasi kenyek, boleh saja dengan tidak ada air hilangnya api, padamnya api, boleh. Bukan kata Tuhan ni kuasa dia tu, dia kena ada buat nasi untuk bagi kita kenyek, tidak. Tuhan tak ambil manfaat pun pada perbuatan sesuatu. Dalil mudah, orang Arab kenyek tidak makan nasi. Tak kena nasi orang Arab. Ya kenyang dengan makan roti je, nasi makan, tapi tak kenyang dengan benda tu. Dan bukanlah dijadikan air itu untuk bagi kita faedah supaya kita hilang dahaga kita, tidak. Boleh ya Allah Ta'ala nak buat kita hilang dahaga tanpa ada air. Dan lainnya, ubat untuk sihat penyakit, ada. Dan bukan diwajibkan atas kita sembahyang itu kerana ia Allah ambil faedah untuk beri kita masuk syurga, tidak. Allah Ta'ala nak beri kita masuk syurga, boleh. Tanpa dengan solat pun boleh. Tak ada masalah, kuasa Allah Ta'ala.
Ini kalau kita lari, dia kata tidak Tuhan jadikan semaya itu untuk menambah kuasa dia. Tak? Ini dalam kitab ni, ibarat dia begini. Tak apalah, sama. Maksudnya tak ada Tuhan ambil faedah dengan apa-apa dia buat. Dan bukan dijadikan jin dan manusia itu, ia Allah ambil faedah untuk sembah mereka itu akhir-akhir Allah. Tetapi segala kejadian Allah dan segala hukumnya Allah itu mesti ada hikmahnya. Bukan ambil faedah dah. Dan kebetulannya ada hikmah dialah, ada kebetulan dia. Bukanlah sia-sia. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah, jadilah mereka itu menyembah akid aku. Garis molek pada kata hikmah. Nih, ramai orang terjemah tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya apa ni, kecuali untuk menyembah aku. Salah. Kalau i'tiqad kata Tuhan tu buat jin manusia untuk lam liak budun, untuk sembah aku dengan mana manfaat, wasa akidah Tuhan tak ambil manfaat. Sebab tu Allah yarhe Tuan Guru Haji Saleh, dia kata hak tafsirnya kena sikit. Hak kenanya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya dapat. Supaya dapat tu dia panggil hikmah. Tanda situ. Melainkan ada hikmah, yakni melainkan supaya dapat mereka itu menyembah akidaku. Itu panggil hikmah. Supaya dapat. Dia panggil liak budun lam. Lam tu tanda lam pada liak budun panggil lam lil hikmah. Bukan lam lil manfaat. Bukan Tuhan nak tarik manfaat dengan kejadian kita. Tidak. Boleh. Ni kita kena 2-3 muka surat ni. Sekali pertemuan ni. Sebab habis orang juga boleh nak bagi hotel bulan ni juga. Ataupun erik sikit. Jadi kita tarik sikit ni. Kita tarik sikit. Panjang masa sikit kita ambil ni. Tengok lah. Dalam keadaan tak sih nak baca cepat-cepat begitulah. Tak apalah, kita ambil masa sikit deh. Kena ada beti-beti baca-baca qasidah ni baru sedap sikit, naik semangat sikit. Hubur Rasul. Nah. Super perleh lah iwak zikrul Rasul. Nada tu baru semangat sikit. Tak apalah, kita baca sikit lagi. Melainkan ada hikmah, jadilah mereka itu menyembah akidaku. Maka huruf lam pada liak budun itu lam sayruroh, bukan lam taklil. Nih, bukan lam taklil itu bukan kerana untuk, tidak. Sayruroh, hikmah. Lam sayruroh. Dan tiada, ini kena tanda ingatlah. Pas ni nak hura di kitab-kitab tauhid orang lain, ambil huraya ayat cik dia ni. Dan tiada bersifat ia Allah dengan mana-mana sifat yang baharu. Tak ada sikit pun tu hai. Tak ada ambil, bukan kata duk bersifat dengan baharu, bertepak bergerak, turun, naik. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah Ta'ala duk atas, tiba-tiba sepertiga mana tu hai turun, berlaku perubahan. Perubahan itu ia panggil baharu. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan baharu. Mana-mana zat yang bersifat dengan baharu, tanda zat itu dihukumkan dengan baharu. Mana-mana zat yang bersifat dengan baharu, maka zat itu dihukumkan dengan baharu. Maka kerana tu tak boleh kita nak pakai zohir hadis kata Tuhan turun sepertiga malam, turun hak kita segera pahal ni, tak boleh. Turun yakni malaikatnya. Tu dalam sahih Bukhari Muslim pun ada syarah dia tu. Imam Nawawi Maihura, ataupun pemerhatian yang lebih pada 1/3 malam ni. Kata turun betul tidaklah.
dengan mana-mana sifat yang baharu dan mustahil lawan mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu mana? Mumasalatuhu lil hawadis. Supo Allah Ta'ala dengan baharu. Artinya mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu pada zatnya zat Allah dan pada segala sifatnya nya Allah. Maknanya apa? Maknanya tiada ada suatu benda yang menyamai Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Tak ada pun mana-mana hok menyamai Allah, hok sedia kala tak ada, sentiasa sekarang pun tidak ada. Maka mustahil ia Allah jirim, tak boleh Tuhan ni berjirim, mustahil. Yang memenuhi lapang, lapang ni ruangnya kosong, qadar zatnya. Dan mustahil ia Allah jisim yang latif, yang halus, yang tiada memenuh lapang seperti cahaya. Cahaya tu tak memenuh kelapa dia, menembusi. Dan zulmat dia kegelapan, dan seperti malaikat. Mustahil juga Allah Ta'ala ni. Dan mustahil ia Allah jawahar fardin, artinya suatu benda yang sangat halusnya, yang tiada menerima bahagi. Ini saya tak hura adalah sebab baru sekejap tadi kita sebut berkaitan dengan jirin, jisin, jawahar fardin ni. Dan mustahil ia Allah arad. Apa dia arad? Iaitu sifat-sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim, seperti segala warna putih, kuning, gerak, diam, bau, tawar. Tawar ni menanda ke? Ada. Sebab kita boleh kecap rasa masing, pedas, manis, sama. Ya, pedas di lada dengan pedas di lidah hak lain tu deh. Yang kita rasa pedas tu bukan pedas di lada. Lada tu memang sebab dengan pedas. Cuma bila masuk di lidah kita, kita makan rasa pedas tu, hak tu tu buat arak yang lain pula. Karena arak ni dia tak berpindah. Faham tak? Bukan kata pedas lada, bila depek dengan lidah kita, pedas dia pun mari ke lidah. Tidak. Oh, kalau arak ni berpindah, cuba kita ambil lada letak di kereta. Cuba rasa kereta tu pedas ke tak? Ayah kata, jadi pedah hak di lada tu bukan pindah ke lidah kita dah. Tuhan yang menjadikan pedas, rasa pedas yang baru pada lidah kita, maka menyebabkan kita berasa pedas. Nih. Dalilnya mudah. Ada setengah orang makan lada tak pedah, ada orang makan lada pedah. Supaya kat mana? Bukan mana di gula tu pindah pada kita, tidak. Sebab tu dalilnya ada orang makan 3 sudu gula baru rasa manis. Ada orang 1 sudu pun manis dah. Kalau 3 sudu tu orang kelate tu. 3 sudu. Sebab tu ada ni. Di Thailand ke apa tu, demo tunjuk gambar air teh deh, air teh tu susu saja separuh. Tak jumpa lah tempat kita tu. Di sana tu ada setengah tempat tu susu pekat saja separuh. Tu balik awal buat kita minum tu. Duduk sepitar dah ni. Habis itu boleh sejuk, panas, basah, kering, muda, tua, hampir, jauh dan lainnya tu semua arad. Daripada segala arad, segala itu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sifat hak baru ni? Jauh lagi kau. Dan mustahil ia Allah ada pihak depan belakang
maka tiada baginya Allah hadapan atau belakang, kanan atau kiri, atas atau bawah. Ni kalau ma'alih tak sebut satu-satu pun tak apa dah. Tapi ia nak bagi biar pahal betul-betul. Tak ada langsung. Ha, ia mari hurana pula. Arah tu mana? Atas, bawah. Dan tiada baginya Allah muka. Ni kan ada orang yang etikot tu ada muka dah tangi. La haula wa quwwata illa billah. Dan tiada baginya Allah mata atau telinga. Dan tiada baginya Allah lidah. Dan tiada baginya Allah tangan kanan. Ha, boleh cepat sikit ni. Atau kiri. Nah, tak ada tangan kanan, tak ada tangan kiri. Dan tiada baginya Allah kepala. Dan tiada tubuh badan. Maka sekalian itu mustahil atasnya Allah Ta'ala. Maka barang siapa i'tikad Allah Ta'ala ada tangan dengan tiada takwil tafsili atau takwil ijmali. Tengok bawah. Takwil tafsili itu murad dengan tangan itu kuasa. Itu panggil takwil secara tafsili. Ulama khalaf. Takwil ijmali itu kita tidak tahu apa maksudnya, serah kepada Allah. Bukan tangan. Ini. Yadullah tu bukan makna tangan yang segar peher. Gitulah. Dia panggil takwil ijmali. Ini ulama mana? Ulama salaf. Ulama salaf macam mana? Dia tanzih ke dulu baru dia tafwid. Dia tanzih ke macam mana? Iaitu dia kata Tuhan tak seperti mana makhluk. Lepas tu kata yadun tangan kalau terjemah ke Melayu. Ha, tu tafwid serah bulat-bulat kepada Allah. Ha, tapi kalau ulama hak betul dia kata jangan terjemah. Moga tak ada dalam uraian ulama-ulama dahulu mari terjemah dia ditangih tak ada. Ya ada ya ada. Ha, tak tentu dengan tangih. Ha. Jadi ada ulama kata tak pun nak kata tangih pun, tapi tangih bukan makna hisi. Tangih dengan makna maknawi. Tangih dengan makna maknawi ni samalah dengan kata kudrah, kekuasaan. Itu tak masalah. Jadi orang kata, oh pelik puak-puak Asyairah ni, hok ni kata begini, hok ni kata begitu. Betul belakang. Hok salahnya awak tu. Awak tu salahnya. Faham yang awak tu salah. Dia kata ni, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Betul belakang. Selagi mana tak menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Mustahil semacam baharu. Ha, bukan tangan, mustahil sama semacam baharu ni. Ha, maka barang siapa i'tikad Allah Ta'ala ada tangan dan dia tak takwil, dia hanya kata Tuhan ada tangan. Takwil tafsiri pun, takwil ijmali pun tidak. Kalau takwil ijmali ni tangan hak seperti mana bah ni, mustahil seperti mana baru. Tak apa dah. Dah. Hak bertokoh, hak tu hak baharu. Nescaya orang yang tak takwil ijmali pun tidak, tak takwil tafsiri pun tidak, dia kata ada tangan semata-mata, nescaya jadi kafir orang itu. Kafir Nabi. Kenapa? Karena telah menserupakan Allah dengan makhluk. Kerana ia seorang itu telah menafikan satu sifat yang dipanggil mukhalafatuhu. Ia tolak ayat ni. Ayat kata laisa kamislihi syai', Tuhan tak serupa baharu. Tiba-tiba dia kata Tuhan seperti baru. Tolong ayat Quran kape. Ya. Dan mustahil disembelih mana-mana pihak bagi dirim. Disebelah. Ha ni. Dan mustahil disebelah. Sebelah deh. Mustahil Tuhan tu disebelah mana-mana pihak bagi dirim. Duk kanan jirim kau, duk depan jirim kau, duk belakang, duk atas jirim. Jirim tu tak boleh dah Tuhan. Berada mana-mana pihak bagi jirim pun tak boleh juga. Kerana kira bertepat. Maka tiada Allah di sebelah hadapan kita. Dan tiada ia Allah di sebelah belakang kita. Dan tiada ia Allah di sebelah atas kita. Dan tiada Allah di sebelah bawah kita. Kerana sekelip itu mustahilnya. Sekelip itu bagi Allah. Maka barang siapa i'tikad, yakni dia pegi putuh dalam hati, barang mana kita berhadap Allah Ta'ala ada di situ,
Dah. Ayat tu memang ayat Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tapi ayat tu bukan nak kata Tuhan depan kita di mana kita berhadap, maka di Tuhan hadapan kita, bukan itu maksud dia. Jadi kalau lah seseorang tu mari pergi barang mana kita berhadap di di sebelah jatuh ke, di sebelah naik matahari ke, hulu ke, hilir ke, Allah Ta'ala ada di situ dengan dia tidak takwil tafsili atau ijmali. Jadi ayat sana kena takwil lah. Nescaya jadi kafir orang itu. Eh, dia kata kita ni hadap mana pun Allah Ta'ala duduk situ. Duduk situ dengan mana apa? Duduk dengan makna pengetahuan ke ataupun duduk, duduk. Ya tak hura, takwil tafsili tidak, ijmali tidak. Duduk tidak seperti mana makhluk. Ya tak takwil juga. Maka kafir lah dia. Kaya kata di mana kita berhadap maka adanya Allah, tapi tidaklah maksud ada di tempat kita berada seperti mana ada makhluk, atau tak apa dah. Yang takwil ijmali dah. Mentanzihkan Allah. Ni tak ada. Ada, ada. Ah, kafir juga. Dia kafir semacam macam mana? Dan mustahil ia Allah bertepat, maka tiada Allah di atas langit dan tiada Allah di atas arasy. Patut ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa, hak tu dia panggil ayat apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Ha, ayat mutasyabihat lagu mana? Ayat yang perlu kita takwil. Ha, tak boleh nak pasal makna zahir. Kalau kita pergi pasal makna zahir juga, rosaklah akidah kita. Ha, awak ni. Ha, tu nak kata akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni. Ha, jadi nak pergi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, lagu mana cara? Tak ada lagu mana lah. Cara yang kita boleh berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita tu kena mengaji. Ha, tu kesimpulan. Kita kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, tak belajar, tak tahu, ha, maka bagaimana kita tu nak berpahaman dengan pahaman dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Tak boleh lah. Jadi boleh lagi kita nak berpegang dengan akidah ahli sunnah ni sebab kita mengaji saja. Ha, di atas arah dan tiada Allah di luar alam. Ha, saya dua ni ada dek bunyi ni. Ha, ada seorang ustaz mai dak kata Tuhan ni bukan dalam alam, dia di luar alam. Ha, tak. Jadi pengarah mualif kita rahimahutaala ni dia jawab awal lagi. Tuhan tu bukan di dalam, bukan di luar. Apa? Tak boleh nak kata Tuhan di atas arah, tak boleh. Nak kata Tuhan dalam alam, tak boleh. Nak kata Tuhan luar arah, tak boleh. Ha, jadi semua tu kita kena tolak. Muka kita mengaji dah ni. Dan tiada ia di luar alam, dan tiada ia dalam alam, dan tiada ia penuh alam, memenuhi alam. Kerana segala itu mustahil atas Allah. Ha, manja weh. Mana ni sifat baru ni? Oh, tak jumpa ni. Nung tu. Ha, kita berhenti situ dulu lah dah. Maka barang siapa i'tikad Allah Ta'ala itu duduk. Ha, ni sikit lagi. Ha, ni sebab ada demo tanya ni. Maka barang siapa i'tikad Allah Ta'ala itu duduk atas arah dengan tiada takwil tafsili. Kalau takwil tafsili macam mana? Duduk dengan makna menguasai. Ha, duduk atas arah dengan makna menguasai. Atau dengan takwil ijmali, maksudnya duduk yang bukan segera kita faham. Ah, ha, apa? Begitu pun tidak juga. Ha, seperti mana cara salah ke? Kita ayat dah cara salah tu yang tanzih dulu. Tuhan tak sebuah makhluk. Pada kata alal arsy sawa, alal arsy sawa, serah pada Allah. Ha. Ataupun kata duduk dengan maknawi, tak apa. Bukan duduk dengan mana hissi ni. Duduk hissi ni macam kita duduk sekarang lah. Ha, nescaya jadi kapi orang itu. Ha, ni. Jadi hak demo doa ayat-ayat tu kalau tak takwil dengan tafsili, tak takwil dengan ijmali, paling kurang paling kek kata tak seperti mana hak kita faham, ha, bertepak, berjiring, ha, ya tak berayat begitu. Duduk betul. Ha, tu jadi kafirlah. Kerana menafikan mukhalafatu lil hawadis. Dan mustahil atas Allah Taala lalu masa siang. Wallahu alam. Ha, seperti situlah. Itu kira
Saya rasa kalau baca dalam 2-3 muka untuk sehari sekali pertemuan ni, agak-agak rasanya insyaAllah lah ada untuk nak dikhatikan. Ini Nabi situ. Soalan, mohon penjelasan ustaz, cukai yang dimaksudkan tu cukai yang dibayar kepada LHDN ke? Cukai berapa ni pula ni? Ni kena tengok fatwa lah deh. Waalaikumsalam ustaz, maaf ustaz, saya nak tanya apakah maksud amru itibari? Amru itibari perkara yang kita pahal sahaja, yang ada pada zihid pikiran kita, yang tidak ada pada khoris, yang tidak ada pada luar. Waalaikumsalam, apa beza kitab pati faridah dengan faridatul faraid? Kitab faridatul faraid tu asal pati faridah ni dia ambil ringkasan, mudah kata ringkasan. Jadi kalau kita mengaji pati faridah, mengaji faridah, ia lebih leik bahasa dianya, lebih lumak, lebih pehek. Lalu sana sama juga ya ustaz, berkait tauliah. Sana SME apa? Ngaji ugamo ke apa? Tak faham dia. Waalaikumsalam, maknanya salah ya jika kata Allah ada di mana-mana? Tak kena lah. Macam tadi, kalau kata Allah Ta'ala di mana-mana dengan tak ada ta'wil, kapi lah pula kata mu'alif tu. Apa hukum bertawassul dengan berdoa atas kubur orang alim? Bagaimana amal tawassul yang rosak atau bid'ah? Dia minta lah ibadah Allah Ta'ala, tak boleh lah. Minta dengan Allah Ta'ala dengan asbab kemuliaan orang wali, orang alim, itu tak mengapa. Tawassul ni diharuskan syarat, ada riwayat hadis, dia faham yang ahli sunnah pun harus. Jadi kalau siapa mensyirik ke kapi ke orang sebab tawassul, itu gulu melampau pahamnya itu. Waalaikumsalam ustaz, ada orang selalu repost ayat-ayat macam ni, bila Allah takdirkan kita bangun tahajud tu tanda Allah rindu, atau Allah tak takdirkan kita hidup selamanya dengan orang yang kita sayang sebab Allah cemburu bila kita lebih sayang makhluk, bolehkah kita bersangka-sangka macam tu? Ya tu kadang-kadang ayat-ayat je lah, ayat-ayat kata Jadi kalau kita nak menserupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tak boleh lah kalau kita etikat begitu. Dia kata Allah Ta'ala rindu nak mendengar kerintahan kita. Itu jenis ayat-ayat berkata orang-orang ada mahabbah tu je, lain sikit lah ayat dia guna. Cuma kalau diguna pakai oleh orang-orang biasa, dia jadi rosak pun ada. Nih, misal orang kata Allah Ta'ala ni dia uji sebab dia rindu nak mendengar doa pada kita. Itu cakap pep gitu tu, cakap orang-orang ahli mahabbah tu tak apalah. Waalaikumsalam, izin bertanya, dalam kitab fiq akbar sebut walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarallahu ta'ala fil quran, fama zakarallahu ta'ala fil quran min zikril wajhi wal yadi wal nafsi fiyahuwa lahu sifatun bila kaif wala yukul Inna yadahu kudratahu au ni'matahu li anna fihi ibtal sifat wa huwa qawlu ahli qadri wal i'tizan. Dalam kitab fi akbar, kita pun tak tahu kitab mana fi akbar ni, siapa pengarang. Jadinya tak leh nak ta'wil lah ni. Baginya tangan, muka, seperti mana Tuhan sebut dalam Quran. Seperti Tuhan sebut min zikril wajhi yadin wa nafsi fa walahu sifatun, sifat bagi Allah bila kaif, yang dia ada kaifiat, dan tidak dikata bahawa tangan itu kudrat dia. Ya, kita faham gini ni, kalau kata ulama salah, dia tak takwil secara tafsili seperti dikata ke tangan itu dengan kekuasaan. Padahal seluruh ke tangan itu dengan apa makna dikendaki Allah Ta'ala, itu cara salaf. Apa dia?
Pati huraf gitu tu bertepatan dengan keadaan wakil zaman dia, yang mana orang masuk dalam agama ni boleh faham lagi. Zaman kholah ni orang masuk dalam agama dalam keadaan tak faham agama. Maka bila tengok ayat-ayat sebegini, bimbang takut pergi salah i'tikad. Itu saja. Adapun ayat mai kata wayabqa wajhu yadullah ar-rahma as-sawa, itu wajib beriman di ayat. Tapi nak i'tikad ke Tuhan tu ada tangan seperti mana kita segera faham, hak tu mustahil. Nah, ini kena tengok baliklah tu. Waalaikumsalam. Sandanya kalau orang berpegang bahawa Allah itu berselain lendik di atas arak, itu automatik dihukum sebagai fahaman mujassimah. Kerana ada beberapa asatizah kata jangan terlalu mudah hukum seorang itu mujassimah. Ha, tak adilah. Nih, nak kata Tuhan di atas arak tu satu benda hak jadi fitnah. Ha, nih. Jadi ayat-ayat hak dok sebut ayat saat ni tu ayat ayat mutasyabihat. Jadi kalau kita biarkan dengan ayat sebegitu tak boleh lah. Jadi fitnah bagi masyarakat tu pula. Ha, lepas tu nak hukum mujassimah tak mujassimah tu kalau dia pegang Tuhan tu jisim, ha, betul mujassimah. Ha, ataupun musyabihat, dia menyerupakan Allah Taala dengan makhluk, ha. Ha, sebab tu ayat-ayat sebegitu kita ahli sunnah ni kita tak mangke. Lalu begitu, lalu hura kok cara khalah ataupun hura kok cara salah dengan tanzih dan tafwid pada Allah Ta'ala. Ha, kalau benda tu duk hura lebih mendalai, kata jalan yang salah. Tapi hura lebih mendalai, tidak salah adalah. Ha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا ما علمتنا ربنا زدنا فقهنا في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا والحمد لله رب العالمين. Bagaimana lagi؟